semuanya, kembali lagi denganku di sini. Setelah sekian lama beberapa bulan ini aku tidak mengupdate YouTube channelku, aku memutuskan kalau aku bakal bikin video lagi. Mohon maaf bagi kalian semua yang sudah menanti videoku lagi, karena memang dalam beberapa bulan ini aku lagi agak sibuk, jadi belum sempat untuk membuat video apalagi mengupload. Dan juga kali ini aku bakal mereview sebuah produk yang memang sudah berseliweran di mana-mana dan banyak orang yang pakai dan banyak orang yang review, yaitu ini adalah Pixi Make It Glow Dewy Cushion. Mungkin kalian sudah hafal dan sudah tahu ini cushion apa, terus klaimnya seperti apa, karena memang banyak banget reviewnya di luar sana. Tapi aku ingin mereview ini buat kalian, jadi kalian yang memang ingin tahu apakah cushion ini cocok buat kalian, terutama sesama pemilik kulit minyak seperti aku ini, apakah memang cocok. Langsung aja kita pantengin reviewku tentang Pixi Make It Glow Dewy Cushion. Oh ya, perlu di kalian tahu kalau sebenarnya aku sudah pakai cushion ini selama beberapa waktu, sekitar aku pakai ini 2-3 kali, dan jadi aku tahu cushion ini memang bagus atau enggak setelah pengamatanku selama beberapa kali pakai cushion ini. Yuk, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kalian pantengin review dari. Jadi yang pertama aku bakal bahas itu adalah soal packagingnya seperti biasa. Jadi kalian bisa lihat di sini kalau packagingnya Pixi Make It Glow Dewy Cushion itu ada ya, sesuai dengan namanya itu agak-agak glowing, glossy gitu ya. Jadi warna dasarnya itu adalah coklat tua dengan bahan dasar glossy. Di sini ada tulisan logonya Pixi sama nama produk. Sedangkan di bagian belakang ini tuh ada nama sheet dan juga keterangan perusahaan. Nah, di antara ketiga sheet, jadi Pixi itu punya tiga sheet, dan ini adalah nomor yang 201, yaitu Natural Peach. Jadi sheet ini itu adalah sheet yang nomor 2, jadi yang tengah-tengah. Jadi ada 101, 201 sama 301. Cuman Pixi baru aja ngeluncurin sheet yang baru, yaitu 401, jadi lebih gelap daripada yang lainnya. Cuman aku sendiri sih, personally, kalau aku lebih cocok yang 201. Kalau lihat dari swatchnya di YouTube maupun di online-online shop, kayaknya sih yang 201, jadi aku pilih yang sheet nomor 201. Nah, kalau menurutku ini apa, kayak packagingnya lumayan lucu dan lumayan compact, juga ada kayak kesan-kesan elegannya karena ini tuh glossy bahannya, dan juga nggak terlalu berat dan juga nggak terlalu besar, jadi cocok banget buat kalian yang bawa ini buat traveling atau mau keluar mana gitu ya. Kalian mau tancap langsung aja bawa ini, dan ini menurutku praktis banget. Nah, sekarang kita buka. Ini seperti biasa ada kacanya di sini. Ini untuk memudahkan kalian kalau mau tancap di luar. Sedangkan ini itu ada sponge-nya, ini aku bawa-bawa karena ini sponge-nya sudah pernah aku pakai. Ini kalian bisa lihat sini bekasnya. Jadi menurutku ini sponge-nya ini lumayan bagus. Tapi ya seperti biasa, sponge-nya itu juga menyerap sedikit banyak dari cushionnya. Jadi ini ada bekas-bekas cushionnya, menurutku ini juga menyerap. Jadi nggak 100% sponge-nya itu bagus menurutku sih. Nah, sekarang kita buka. Ini tuh ada tulisan yang keterangan stiker buat segel. Jadi kalau ini masih baru, ini segelnya nggak ada bekas sisa-sisa seperti dibuka. Ini udah aku pernah buka, tapi kita bakal buka lagi. Nah, ini adalah dalamnya. Dalamnya adalah standar cushion, yaitu sponge yang diberi BB cream. Menurutku sih ini BB cream ya, karena konsistensinya sih mirip BB cream. Nah, ini adalah sheet yang 201, cenderung gelap kalau dilihat dari sini. Jadi nanti aku bakal swatch di tanganku apakah benar ini segelap ini seperti di sponge. Nah, aku bakal swatch di tanganku, jadi kita bisa lihat apakah sheetnya ini tuh bakal cocok sama wajahku. Nah, ini kita lihat. Nah, ini adalah swatch di tanganku. Menurutku sih masih agak sedikit terang ya. Sedikit terang atau gelap? Menurut kalian ini terang atau gelap? Kalau menurutku sih ini agak gelap dikit sih. Gelap dikit di kulitku. Nah, sekarang aku bakal coba buat mencampur cushionnya ini. Kita lihat apakah bisa membaur. Nah, ini adalah Pixi Dewy Cushion setelah ditap-tap di tanganku.
Apakah beda antara yang sebelah sini sama yang sebelah sini? Menurutku sih beda. Kalau ini cenderung kayak agak-agak menutup ketidaksempurnaan kulitku, jadi veinsku agak tertutup. Tapi menurutku sih shade ini agak-agak lebih gelap daripada kulit asliku, cuman masih cocok lah, masih tidak terlalu kelihatan jomplang banget. Jadi ini tuh masih cocok di wajahku. Karena menurutku sih kalau yang shade yang lebih terang yaitu 101 itu beda kecerahannya itu beda banget. Jadi cerah banget, putih banget kalau yang 101, cuman kalau yang 201 ini ada unsur peach sama undertone goldennya. Jadi anton kuning, jadi cocok banget buat aku yang memiliki wajah yang agak-agak kekuningan. Jadi nggak terlalu putih, tapi juga nggak kuning banget, nggak coklat banget. Nah sekarang kalian bisa lihat, aku bakal coba nge-swatch Pixi Make It Glowy Cushion ini di wajahku. Kalian bisa lihat nanti apakah bisa menyatu dengan baik dan menutupi banyak imperfection di wajah aku. Jadi aku dari tadi udah sudah pakai. Nah ini aku nggak ngeset pakai bedak tabur atau setting powder atau spray setting, tapi ini benar-benar asli hasil dari cushionnya tanpa ada embel-embel finishing powder atau finishing spray. Nah kalian bisa lihat kalau ini itu menurutku hasilnya nggak terlalu dui-dui banget ya, justru cenderung kayak satin. Satin matte di kulitku, dan ini aku kaget banget karena menurutku aku kira ini bakal glowing seperti cushion-cushion Korea atau cushion-cushion yang memang hasilnya basah banget di kulit. Aku sendiri sebenarnya awalnya nggak mau nyobain cushion ini karena kulitku sendiri adalah berminyak. Jadi aku kira ini bakal nggak enak banget kulitku yang berminyak dan bakal basah banget dan lengket. Cuman ternyata ini tuh enak banget. Jadi finishnya itu cocok buatku meskipun kulitku itu berminyak. Dan aku lihat si Pixi ini cushionnya bisa menutupi warna kulit yang nggak rata seperti mata panda. Terus habis itu seperti bekas-bekas jerawat yang sudah lama atau bekas-bekas jerawat yang kecil-kecil. Cuman kalian bisa lihat di bagian sini, ini tuh kulitku lagi merah-merah karena memang wajahku ini lagi banyak jerawatan. Ya nggak jerawatan sih, kayak bentol-bentol gitu ya. Nah ini tuh masih terlihat, kalian bisa lihat ini tuh ada merah-merah di bagian sini. Masih belum bisa tertutupi dengan baik, kalian bisa melihat ada merah-merah di kulitku. Terus yang sebelah sini, ini jerawat ini. Ini juga ada, masih terlihat merah-merahnya sedikit sama bekas-bekas jerawat yang menghitam yang memang susah buat ditutupi, itu masih kelihatan. Sedangkan sih menurutku kalau untuk yang lainnya, misal meratakan kulit wajah atau menutupi spider veins, terus kayak menutupi pori-pori yang kelihatan gede, menurutku si cushion ini tuh did a good job. Jadi menurutku ini tuh bagus buat kalian yang lagi cari coverage medium. Tapi menurutku sih Pixi ini juga bisa di build up. Jadi bagi kalian yang kalau misalnya nggak puas sama coveragenya ini, kalian bisa tumpuk lagi coveragenya. Dan ini menurutku kalau di tap dua kali bakal bagus. Aku bakal coba apakah bisa di build up atau enggak ya. Nah ini adalah hasilnya setelah aku beri
Pixie Dewy Cushion 2 layer alias 2 kali. Dan jadi kalian bisa lihat ini tuh lebih tertutupi, hasilnya lebih tertutupi merah-merahnya, jadi kalian nggak bisa terlalu lihat merah-merah lagi di sini, sama di sini ada bekas plus jerawat, kalian udah nggak bisa terlalu lihat. Jadi menurutku sih cushion ini tuh bisa debutable. Jadi bagi kalian yang memiliki permasalahan wajah dan butuh extra coverage, kalian bisa pakai cushion ini berkali-kali, lebih dari 1 atau 2, terserah kalian. Dan jadi ini menurutku versatile banget. Nah sekarang aku bakal bahas itu adalah ketahanannya. Ketahanannya sendiri aku belum tahu ini bagus atau enggak untuk berapa jam. Jadi aku bakal ngetes pakai cushion ini selama beberapa jam. Cuman permasalahannya karena ini sekarang adalah sudah sore, jadi aku nggak bisa ngetes kalau misalnya cushion ini itu bisa buat seharian di panas-panasan yang panas banget pas siang-siang. Jadi aku bakal cuman ngetes cushion ini tahan berapa jam di dalam ruangan. Jadi aku mohon kalian bisa mengerti, mungkin hasilnya berbeda dengan review-review yang lainnya. Saya personally, aku suka sekali sama cushion ini karena hasilnya bagus. Dan menurutku sih hasilnya satin matte. Meskipun agak ada glowingnya, tapi glowingnya itu nggak banyak. Hai semua, jadi ini adalah hasil pemakaianku sama Pixie Dewy Cushion selama beberapa jam. Jadi aku itu tadi itu makeup itu sekitar jam 4 sore dan sekarang ini sudah jam 10. Jadi sekitaran 5, 6, 7, 8, 9, 10, sekitar 6 jam aku telah memakai Pixie Dewy Cushion. Dan ini kita lihat hasilnya setelah 6 jam. Jadi seperti biasa sih, umumnya cushion ini tuh sudah pudar. Jadi kalian bisa melihat jerawat sama bekas jerawatku lagi. Dan ini itu lipstikku juga hilang ya, sudah hilang karena aku pakai makan. Dan sekarang itu kayak ada mulai-mulai ada ininya, apa glowing-glowing kayak berminyak gitu. Menurutku sih ini itu lumayan bagus ketahanannya dan juga untuk oil controlnya. Jadi aku tuh sudah mulai merasa berminyak itu pada saat 4 jam setelah memakai. Jadi ini tuh sudah 6 jam. Jadi wajar sih menurutku kalau ini tuh kelihatan berminyak wajahku, karena memang ini nggak aku set sama setting powder atau spray. Dan ini memang asli cushion aja, jadi hasilnya seperti ini. Yang di sisi sebelah sini tuh yang pakai primer, sedangkan yang di sisi ini tuh yang nggak pakai primer. Menurutku sih yang pakai primer lebih stays. Kalian bisa lihat di sini lebih stay, nggak seperti yang sebelah sini yang memang sudah hilang. Kalian bisa lihat jerawat sama kemerah-merahan ini tuh yang nggak pakai primer. Sedangkan yang pakai primer ini masih ada, masih terlihat kayak pakai cushion atau foundation gitu ya. Dan sedangkan untuk yang ini bagian bawah mata juga sudah hilang. Kalian bisa lihat, jadi terlihat mata pandaku jadi terlihat karena memang sudah luntur. Tapi aku tadi itu memang pakai concealer di bagian bawah mata, tapi juga ternyata juga hilang setelah beberapa jam. Jadi ya inilah hasilnya setelah 6 jam memakai Pixie Dewy Cushion di kulit berminyak seperti aku. Itu adalah merupakan reviewku tentang Pixie Make It Glow Dewy Cushion. Jadi aku harap kalau reviewku ini dapat membantu kalian semua dalam memutuskan aku pengen beli cushion ini bagus nggak ya. Dan jadi kalian bisa menyimpulkan sendiri apakah ini cocok buat kalian. Kalau aku personally, bagi aku yang memiliki kulit berminyak, menurutku sih cushion ini cocok buatku juga. Meskipun hasilnya dewy dan hasilnya harusnya itu glowing, tapi di kulitku lebih cenderung ke arah satin matte. Meskipun ada glowingnya, tapi glowingnya itu bukan glowing basah, jadi glowing yang beneran glowing. Jadi pasti cocok buatku. Dan menurutku ini bakal cocok buat seluruh jenis kulit, karena ini memiliki ekstrak pelembab juga, karena ini hasilnya dewy. Jadi buat kalian yang kulit kering ini bakal cocok juga. Dan buat kalian yang memiliki kulit berminyak ini juga cocok. Ini adalah buktinya kulitku yang berminyak ini juga cocok. Nah, terima kasih bagi kalian semua yang telah melihat videoku sampai habis. Nah, sampai jumpa video selanjutnya ya. Dadah.